pondok pesantren Siogiri yang menangani kemasyarakatan, yang menangani keilmuan, yang menangani keorganisasian, dan yang menangani kajian-kajian keilmuan di situ. Jadi di sini itu banyak organisasi juga, nanti sampai bisa ke LPPWA juga ada tempat pengembangan bahasa, ada tafsir Quran. Kalau di LPPWA itu hanya khusus two languages ya, Arabic and English. Jadi ada dua itu. Itu yang di, ada yang kita punya juga di pesantren itu ada istilahnya tulis menulis, karya tulis. Itu ada 14 media tulis. Nah, itu ada Sudokir Media, ada majalah, ada mading-mading, itu bisa Anda lihat. Kalau mau ke perpus nanti diperbolehkan, nanti lihat-lihat saja di perpus. Kalau ke gym pengen badannya berotot, boleh lihat-lihat saja, tapi jangan coba-coba nanti, karena harus ada instruktur yang mengajarinya. Memang di sini juga dilengkapi di pesantren. Kalau lihat di Kobontren nanti bisa, di sana ada sistem apa yang Anda ambil di situ, mungkin ada mendapatkan hal baru dari perusahaan. Kemudian dari sisi lain, dari anak-anak itu bisa Anda tanya jawab secara langsung kepribadiannya gitu. Jadi mungkin Anda berminat untuk mendapatkan tanya kepada atau yang lain, dari situ Anda bisa sharing langsung kepada anaknya. Nah, ini kita berangkatkan. Kalau yang lengkap kita berangkatkan terlebih dahulu, enggak masalah. Untuk yang belum lengkap masih nunggu temannya yang bisa ada lengkap ya. Baik, siap ini untuk berangkat ya. Siap. Kalau tidak ada pen bisa dicatat apapun poin-poin itu yang Anda dapatkan di WA, di apa namanya istilahnya, di footnote-nya atau foto-foto, monggo nanti bisa video-videonya bisa ada unggah di Facebook ataupun di mana saja dengan hashtag #Alpestalin itu tadi. Nanti bisa videonya di-share di grup WA ya. Karena saya juga pengen tahu hasil dari dengan ngetes, saya pengen tahu kira-kira sudah pencapaian ini sudah bisa ngetes atau tidak dengan kalimat apa, kenapa, menurut tadi ya. Dari SM bagaimana, dari PL bagaimana, atau tanya kedudukan. Dan pasti Anda harus dapat hari ini, apapun itu. Baik, kira-kira sudah siap? Siap. Siap, siap ya? Baik, kalau sudah siap, ada yang menemani dari Bapak Lepi di teman ini. Moga dari tubuh ini kayaknya lengkap ini. Tubuh ini. Moga silakan sebut. Harus. Ayo, Pak. Dekat dulu. Oh, ya. Udah kata Wil berangkat. Ini kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi praktek lapangan di Pondok Pesantren Siogiri, karena tadi mulai kemarin sampai tadi sore kita sudah mempelajari metode Al-Miftah. Dipersilakan untuk observasi, melihat. Mana lagi? Ayo. Sekarang ini praktek ya. Nah, ini praktek. Lucu. Ya, pesan ini lagi di Surabaya nih. Ya, lagi ada acara ya. Nah, ini 15.000 santri. Nah, ini sementara saya hanya sebagian ini. Subhanallah, pemirsa.
ke sana lagi. Itu aja.
kira-kira kenapa? Yang keras, Dek. Karena tidak ada tanda-tanda. Karena tidak ada tanda-tanda mengerikan. Sudah kira memanas. Sudah kira menangan. Apa dia panas itu? Jami tangan Ustaz. Jami tangan Ustaz. Terima kasih sampelnya. Namanya siapa, Dek? Kementerian Fikri. Siapa? Kementerian Fikri. Oke, makasih ya. Yunan tanya itu loh, tak syuting ya. Oke. Yang keras ya suaranya ya. 1, 2, 3, 4. Itu ada berapa? Yang mabni ada 3. Oh, mahalnya isim demokrat itu? Irapnya, irapnya isim demokrat? 3. Apa saja? Coba, Hamdan ya?
Hamdan, Ustaz Hamdan. Hamdan jadikan ke tasmiyah Mu'nas. Yang ngesok. Bagus. Sip. Coba ini, Sob. Ini sudah bisa baca kitab yang ini, Sob. Oh, ini sudah bisa baca kitab. Ayo, tanya ini. Ini umur berapa yang ini? Yang ini umur berapa? Bagian nanyai, Pak. Bagian nanyai. Yang oke, yang udah ini belum nyampe 1 bulan kan, khatam jadi 1, 2, 3, dan 4. Masya Allah. Masih santri baru semua ini. Dari mana ya? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Dari yang jawab. Yang keras ya, dari yang keras ya. Pamekasan. Ini dari mana? Lulusan SD ya? Daftar sini lulus SD. Pas berapa? SMP. Wah, siap jajan. Oke, bismillah, bismillah, syai'in. Suaranya yang keras ya. Gini ya. Ya, terus. Sudah, coba sampean tanya ke ini. Pastun kalimat apa? Isim. Orang mukmin. Rok. Kenapa? Mufrad. Tanda ilmunya bukan kenapa? Lama. Mari pada pada kiro. Nakiro. Kenapa? Nanti ada tanda mari pada kita dibalikan. Istakul jamin. Jamin. Kenapa? Serba yang berbagai tiga gaul. Tekar mengenas. Tekar. Kenapa? Tekar mengenas. Lanjut. Al-Ayan. Sambian sekarang tanya Al-Ayan gini. Al-Ayan di sini. Isim. Orang mukmin. Rok. Kenapa? Kita tafsir. Tidak kasro. Tidak. Kebetulan apa? Fahadun. Halifan Nakiro. Halifan. Bukan Manas. Bukan. Karena tidak ada Manas. Bisa dinamakan Manas karena berupa jemaah, karena semua jemaah itu disebut Manas. Sip. Terus Al-Mutanajjizati, sekarang saya tanya. Minal ayani al-mutanajjizati, al-mutanajjizati sambian kalimat apa? Mudzakkar apa muannas? Kenapa muannas? Mustaq apa jamid? Mustaq. Mustaq yang mana? Ikut wazan. Mu'rab apa mabni? I'rab apa? I'rab. Kenapa i'rab jar? Tanda jernya apa? Kenapa menggunakan kasroh? Karena isim mufrad. Itu tadi na'at. Na'at ada berapa? Dua. Na'at hakiki apa na'at sababi? Kenapa na'at hakiki? Oke, wa ma yadhuru minha. Ma kalimat apa? Isim. Mu'rab apa mabni? Mabni. Mustaq apa mu'rab apa mabni? Mabni. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Isim mausul. Isim mausul itu pasti mempunyai silah dan aid. Mana silahnya? Yadhuru. Silah jumlah apa sebut jumlah? Jumlah. Jumlah yang mana? Tafi'il. Aidnya mana? Minha. Oke, minha yadhuru. Kamu yadhuru. Tanyakan. Yadhuru kalimat apa? Fi'il. Mu'rab mabni. Rob. Kenapa? Boleh. Yat huruf. Kemudian ada berapa? Tiga. Ini yang maksudnya mana? Sohair. Kamu tahu apa Sohair? Sohair. Kenapa? Nanti ada mulat. Setiap fiil mesti punya fa'il. Fa'ilnya di mana? Simpan. Menurut apa? Dua. Yat huruf bagi apa? Masukkan wa'il. Minji wa'il kalimat apa? Ya, Rob. Isim. Orang mukmin. Kenapa? Tepuk lagi marifat mana kira? Marifat. Kenapa? Hal. Mudakar wanas. Dekar. Kenapa? Mudakar wanas. Wa juludul maitati. Kamu juludu kalimat apa? Isim. Marifat apa nakiro? Marifat. Kenapa marifat? Mudafat isim marifat. Ada berapa isim marifat? Ada 6. Itu isim marifat yang nomor berapa? Yang nomor 6. Juludu. Mu'rob apa mabni? Mu'rob. Mu'rob yang mana? Isim mufrad. Hah? Isim mufrad. Hah? Isim mufrad. Hah? Betul, betul isim mufrad. Salah. Kila apa kasroh? Kasroh. Ikut wazan. Mulun. Itu mu'rob, i'robnya i'rob apa? Rofa. Kenapa i'rob rofa? Mubtada. Mubtada pasti butuh? Khobar. Mana khobarnya? Tathuru. Tathuru khobar mufrad apa ghoir mufrad? Khobar ghoir mufrad. Ghoir mufrad yang mana? Jumlah. Ada berapa khobar? Ada 2. Apa saja? Ghoir mufrad dan ghoir mufrad. Itu yang mana? Khobar ghoir mufrad. Khobar? Ghoir mufrad. Ghoir mufrad karena? Karena berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tathuru itu kalimat? Fi'il. Kalau fi'il pasti punya? Fa'il. Mana fa'ilnya? Simpan. Disimpan. Wake'nya apa? Wake'.
Kufran manas yuib. Oke, yat huru di tasrif ke bawah. Yat huru yat urani yat huruna tat urani yat hurna. Tat huru tat urani tat hurun tat huruna tat hurina tat urani tat hurna. Oke. Oke, terima kasih. Sip. Pintar ini jajan buat aku. Oh. Bilang apa? Siapa nih? Sudah. Ini belum nyampe sama sekali, lewat saja. Iya, lewat. Itu kan lagi nasi. Permisi Ustaz ya, permisi. Saya syuting. Nah, lanjutkan. Kami Ustaz ini. Mudakar yang khusus. Isi mausul pasti punya dan silah. Mana silahnya? Fi kauli silah itu ada berapa? Ada dua. Apa saja? Jumlah dan suku jumlah. Ada jumlah-jumlah itu ada berapa? Ada dua apa saja? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Mana jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Kalau suku jumlah ada berapa? Ada dua, sebutkan semuanya. Jumlah dan jumlah jumlah itu baca silahnya berupa apa? Silahnya berupa apa? Apa bacaannya? Kauli subuh jumlah apa yang jumlah? Subuh jumlah yang mana? Susunan jerba jerba. Mana huruf kejernya? Fi termasuk huruf kejer. Apa saja huruf kejer? Isi masuk adalah? Masuk adalah isi pada sambung. Allah di Allah dani Allah dina. Kalau Allah dina mudjama apa mufrad? Terima kasih, cukup Mak. Ini sampai jilid berapa ini sudah? Ini jilid berapa? Jilid 2. Oh, jilid 2. Ini kok cuma jilid 2 sudah? Enggak, ini ada yang jilid 1, ada yang sudah belum taktik. Oh iya ya. Ini berarti jilid 2. Jilid 2 itu namanya siapa, Dek? Kenapa saya butuh berapa lama? Jilid 2 itu tergantung. Oke, terima kasih. Kalau hanya 1 minggu bisa. Kalau 3 hari sudah bisa. Kalau umpamanya mama ini sudah. Umpamanya ada kita harus bisa membagi waktu antara anak yang bisa dan anak yang tidak bisa. Jadi kita melihat terus yang tidak bisa itu bagaimana? Yang tidak bisa kita organis secara privat atau satu di privat. Artinya tetap gabung di satu rumah. Tetap satu. Terima kasih. Terima kasih.
Apa yang dengan yang simak sini? Di sini akhirnya berupa alif yang bengkung. Namanya berharokat alif sebelumnya. Ia di akhir. Berharokat alif sebelumnya. Berarti at-taqwa kelima. Kalimat isim mu'rab masuk yang isim masuk di pinggirnya kalimat apa itu? Rubah'u kalimat apa? Isim. Rubah'u kalimat apa? Isim. Isim tandanya apa? Bisa dijadikan. Mu'rab makni? Mu'rab makni? Mu'rab makni? Mu'rab yang mana? Jamak? Isim yang mu'rab itu ada berapa? 10 1 Qasimi. Kalimat apa itu? Sim. Abul Qasimi kalimat apa? Sim. Tandanya? Islam. Bisa didirikan. Abul Qasimi itu mu'rab mabni. Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana? Mu'rabnya apa itu? Apa? So. Tandanya apa? Bau. Bau kenapa? Karena sunnah ketika rafa menggunakan. Bau. Kalau tidak kan kecil. Nama Alif An-Nun Kos Manu Jawa.
domba fataga strong. Jamak taksir domba fataga strong. Isim mangkus domba fataga strong. Domba fataga strong. Isim jamu dom domba fataga strong. Yang tak bertanggung domba fataga strong. Oh anda saling domba fataga strong. Wow, iya, isim tasbihah. Alif, iya, asmaul hamsah. Wow, alif, iya, irotna isim. Rafa nasab jazim. Irotna isim. Rafa nasab jazim. Abad. Satu triple. Ini tes dari umur berapa? Umur berapa, Dek? Umur 12 tahun. Ya. Ini bacanya Malikun, ya. Malikun kalimat apa? Belum bisa. Oh, masih baru. Yang mana? Salah korban. Salah korban nih ternyata. Terima kasih.
salah korban, nggak sesuai. Ada berapa ngelir, tanda isi? Ngelir. Iya. Apa saja? Dari tadi mudah-mudahan tak tanyai. Monggo Ustaz cari sendiri Ustaz, ayo Ustaz. Oke, apa lagi? Cari sendiri sampai tes sendiri, ayo. Gimana? Coba dilihat kan tandanya kan. Enggak ada, capek tadi udah. Enggak tanya-tanya tadi. Ini tinggal teman-teman aja. Tandanya ada lima. Iya. Tenaga dalam semua ada empat. Mantap, sih. Palapat dan berbahasa Arab. Yes. Hukum harus bisa memahamkan. Itulah hukum-hukumnya kalam. Suaranya sampai habis. Itu dibagi jadi tiga. Iya. Satu kalimat isim artinya benda. Mantap. Dua kalimat isim artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Oke, sip. Mantap. Kalau ini pakai kode berarti ya. Kalau bermakna dua itu isim apa namanya? Kalau yang lima itu isim apa? Asraul kontra. Kalau perempuan banyak? Kalau laki-laki banyak? Jamak mudzakkar salim. Yang rofa apa contohnya? Yang rofa jamak mudzakkar salim waktu rofa. Wow. Contohnya apa? Contohnya Madrosatun, wis Madrosatun dulu. Ya. Madrosatun dibuat isim tasniah. Mana? Ati. Dibuat isim tasniah. Iya, Madrosatun. Isim tasniah waktu. Waktu rofa. Enggak, tanya ayo. Madrosatun dibuat ya, jadi langsung tasniah. Ayo, langsung ambil. Sini, aja sini. Ayo aja sini. Sini. Ke sini. Cabai rawit ini. Agak sini aja, beda sini. Cepang. Balis. Sini. Tanyai. Hancurkan. Hancurkan pokoknya. Tasniah. Jangan kasih ampun, hancurkan. Yuk, 1, 2, 3, 4. Namanya dulu, namanya. Ini jilid 1. Jilid 1. Yuk, tanya jilid 1 dah. Metode Al-Mitah. Dari? Yang keras suaranya. Abdul Hamid. Abdul Hamid, namanya. Abdul Hamid itu kalau menurut ilmu Nahwu itu sudah kalam atau belum? Kalam. Kenapa? Jangan gemeter, santai aja. Oke, hancurkan ini. Ayo. Santai. Kalam itu apa sih? Dipermen. Iya. Abdul itu tersusun dari berapa huruf? Huruf berbahasa Arab enggak? Berbahasa Arab enggak Abdul? Enggak berbahasa Arab. Bahasa apa? Indonesia ya Abdul gitu. Ayo. Kalau ditulis pakai bahasa Arab. Abdul itu pakai bahasa Arab itu namanya apa? Mari sudah. Mari yang lain. Kamu yang tanya saya syuting. Kan susunan dari beberapa huruf itu. Lanjut kan. Atau ini. Terus dasikan satu jadi apa namanya? Yang namanya apa? Ain, Ra, Dal, ketika digabung jadi satu namanya apa? Nah, namanya apa ya? Cari itu ya? Ayo. Maaf, Ustaz. Kalimat. Kasihan. Din. Kasih yang nyumbung, Din. Udah, terima kasih ya. Terima kasih. Sangat belajar ya. Berapa tahun di sini? Berapa tahun? Oh, baru. Baru ya. Berapa hari? Berapa hari, Dek? Satu mingguan, Mas. Satu minggu. Sudah bisa jawab itu. Belum pernah. Sigi. Ada apa belum pernah? Jangan curah. Ada apa belum pernah? Turun, ya, Kak? Rambu. Oh, ya, cari yang mana, lo? Ayo, apa ya? Semangat, ya. Semangat, Ki. Pesan lagi banyak, pesan. Berapa pesannya?
Kare banyak mesin. Ya, mau pernah. Semangat ya. Kita ke sana cari yang lebih anu lagi. Ini kelas 3 ini. Ini jilid 3 ini. Ayo jilid 3 hancurkan. Ini kan jilid 3 ini. Ayo. Jilid 3 hancurkan ya. Ayo. Siap tanyain. Jilid 3. Pilih yang mana? Dengan aja yang tanya, saya mau tersanggap. Ini lo kamu yang bisa bertanya. Apa sedikit-sedikit cuma mana aja ini lo dilihat gini saya. Pilih. Dekala itu yang kecil-kecil itu. Dekala saya serem mana mana. Jawa Madura. Jawa. Ayo. Sini lo, Dek. Ayo dong. Halo. Eh, tanyain ini aja, Mas. Ini aja, Pak. Ini aja, Pak. Sini, Mas. Udah nih. Udah. Ini ya, Pak. Apa itu? Ya. Namanya siapa? Kelas berapa? Agak dari sini, Mas. Dan tidak. Ini namanya. Iya. Dek ke sini aja, Mas. Enggak apa-apa, saya seputar saja kok. Mas Rafi. Dari mana? Dari Sidoarjo. Suaranya enggak keras ya? Sidoarjo Porong. Kena anu lah. Kenapa Indo? Latindo. Ya, langsung pokok pembahasan. Pokok pembahasan yuk. Asbi. Asbi. Nafi. Asporo. Asbi Abdul Nafi Asporo. Berapa kali imat ini? 5 kali imat. Satu. Apa saja? Satu. Kan malu apa saja? Satu. Asri. Terus? Abdul. Abdul. Nafi. Terus Kondi. Dari 5 itu mana yang termasuk kalimat fi'in? Asri. Abdul. Terus apa lagi? Nah, dari itu mana yang termasuk kalimat fi'in? Ayo, mana? Apa-apa yang termasuk kalimat fi'il? Yang fi'il yang mana? Kalimat fi'il yang mana? Nafi. Fi'il ada berapa? Ada 3. Masuk yang mana itu nafi? Bisa ya? Belum ya? Kalimat fi'il belum kasih tahu ada berapa? Ada 3. 3, makanya saya tanya yang itu masuk yang fi'il mana itu tadi? Nafi. Fi'il motore. Fi'il? Fi'il motore, tandanya apa? Fi'il berapa 3 ya? Sudah nyampe? Belum, pembagian fi'il belum? Sudah. Berarti kan sudah nyampe namanya. Abdun kalau ditasghirkan jadi gimana? Abdun kalau ditasghirkan jadi apa? Nyampe bab tasghir. Belum ya. Oke. Ini aja seputar udah nyampe ya. Isim tasghir. Sudah. Iya. Isim tasghir. Jadi apa? Abdun Joro. Obay. Baidun. Nah, berarti bisa ya. Nah, oke. Abdun itu termasuk kalimat ataupun termasuk kalam. Kalimat atau kalam? Abdun apa kalam? Kalam apa kalimat Abdun? Lafaz Abdun, kalam atau Abdun, kalam apa kalimat? Nah, kalimat. Kalimat bukan termasuk kalam. Bukan ya. Abdun termasuk kalimat. Kalimat apa? Tapi jilid 4 apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Apa? Tanwin. Tandanya isim ada berapa? 4. 1. 2. Tanwin. 3. Jangan diujer. 4. Bisa dijerkan. Bisa di? Abdun. Ikrobnya apa? Rofa. Rofa. Rofanya dengan apa? Domah.
Rofaknya dengan tanda rofaknya. Mu'rab apa mabni abdun? Mu'rabnya dengan apa? Isim mufrad. Isim mufrad coba dirubah dengan nasab. Abdan. Abdan dirubah jadi jer. Abdin. Rubah jadi jazm. Bisa. Gak bisa ya? Bisa. Kata siapa Muhammad kan bisa itu. Oke. Okay. Abdun nadumnya, termasuk nadumannya. Nadumannya? Bentar nanti ya. Ya nanti. Belum ya? Rakun. Oke. Rukunnya kalam itu. Abdun itu termasuk ma'rifat apa nakirah? Pertanya ini. Ma'rifat. Termasuk ma'rifat kenapa? Isim alam. Isim alam. Kan ada tanwinnya. Oh iya. Oh iya gimana itu? Kan ada tanwinnya Abdun. Nakirah nama. Hah? Nakirah. Nakirah alasannya apa itu? Abdun, Mak. Abdun itu nama apa bukan? Nama. Nama itu termasuk marifat apa nakiro? Marifat apa nakiro? Ayo, marifat atau nakiro? Bisa marifat, bisa nakiro. Bisa. Oh, dua-duanya. Masa satu itu bisa jadi dua? Ayo, marifat atau nakiro? Marifat. Kan ada tanwinnya. Dalam isim. Ayo coba, sudah selesai. Sudah ya, sudah ya. Terima kasih, Bapak ya. Khusus tanwin, selain nama itu disebut mu'rab. Meskipun tanwin kalau nama disebut isim ma'rifat. Isim alam. Iya. Alam isim. Alam meskipun tanwin tetap disebut isim ma'rifat. Ingat ya. Oke, semangat. Okay. Sukses. Oke, terima kasih ya. Ya. Sukses ya. Belajar ya. Sukses, sukses. Jadi kiai semua ini. Amin ya. Sudah, ayo. Kalau sudah. Kemana, Tat? Sana, Tat. Ke sana kan masih makin tinggi jilidnya ya. Iya. Sini ya. Gamit. Sudah saya kesini. Mau tanyain apa sih lu? Itu sudah direkam tadi itu. Ganti yang lain saja. Kegiatan santri Pondok Sidogiri ini. Nah, direkam. Enggak, ngomong-ngomongan biasa. Ngomong biasa ya. Kan dimasukkan ke YouTube kan? Nanti. YouTube ya? Saya mau tonton. Ini teman-teman santri Pondok Sidogiri nih. Banyak itu nah. Ada yang berdiri, ada yang duduk nah. Ini ayo diajak. Serempak ini. Ini lagi mengerjakan PR kayaknya ini. Suruh mencari. Nah, ini mencari lapat-lapat kayaknya ini. Udah lah. Ya. Tadi sudah dites kemarin. Udah banyak. Dilihat. Udah banyak tugas nih. Tadi sudah dites kan. Lihat, benar-benar repot mereka. Tapi untuk yang kontrol ada. Ini ustadznya ini. Standby itu ada. Jadi tidur langsung gitu kan ya. Iya, terus. Oh, bukan masyarakat. Belum. Masyarakat jauh. Saya sudah sampai sana tadi, sampai kuburan juga. Sayang kalau enggak jadi sana. Belum nyampe ke situ gitu. Kalau makbarohnya mana? Makbaroh lurus. Lurus ya, Nak. Oh iya. Yang penting kan dari. Jam sekarang masih belum dibuka. Nah, ya, kan. Ada takut santri yang ada wajib jam belajar itu ada yang. Alah sih. Kenapa? Sudah ini. Sudah tadi. Hancurkan lagi. Sudah. Coba cari yang lain. Iya, cari yang lain. Coba yuk. Ntar nih saya masih memborong sama tetangga. Oh ya tetangga, yowes. Lanjut. Ini kegiatan Gan Satri. Ikut. Ngecet. Hancurkan pokoknya. Iya, enggak ngecet gini enggak. Bromo disuruh cat.
pengetahuan kami tentang makhluk amalnya tersebut harus mungkin untuk dilakukan. Tapi sekiranya kalau kamu bisa terbang ke langit, saya kasih dua. Itu kan tidak mungkin. Jadi ya gak sah kayak gitu. Kalau yang dijual lain orangnya Iron Man kan bisa. Fantastis ya kalau dari kita. Kalau dibayar seperti itu ya apa saja. Ada lagi satu ya, yang masalah jualan. Kemarin udah kian. Kita naik becak. Karena kan ke sana. Sampai di sana ternyata tukang becaknya ngejot. Responnya lumayan 10 ribu, dicalek 30 ribu atau 50 ribu. Terus orangnya kita kecewa sama kakak tuh, gimana gitu? Oh, maksudnya akaknya pertamanya seperti pertama cuma antarkan ke sana, Pak. Nah, itu dianggap kita bisa. Jadi akaknya saja mungkin bisa ditarik kesimpulan, jualannya sudah gak sah. Kenapa? Kayak karena jualan itu harus ada iwadin maklumi seperti itu. Jadi iwadnya atau juklunya, bahasa juklunya itu harus maklum. Kalau misalkan tidak diberitahu, ya antarkan saya, ini Pak, antarkan saya ke sana. Sampean tidak beritahu juklunya berapa. Kemudian sama orangnya ditarik, ya salahnya sampean. Karena kenapa? Karena juklu itu harus maklum. Maksudnya gini nih, ini kan tadi kan nggak nyebutin juklu ya, ngomong-ngomong doang, Bang, biasanya saya itu ke keraton 30 ribu, masa sekarang 300, terus disuruh bayar tuh 300. Tetap kayak gitu tuh akad apa ya, kan namanya kalau jualan itu persyaratannya juklu atau iwatnya itu harus maklum. Oke, berarti itu bukan jualan, berarti tidak usah bayar apa gitu ya? Bukan nggak bayar, bayar gimana bayarnya berarti ya? Kan dipaksain tuh menggunakan apa, gimana cara bayar ya? Ini secara syariat loh. Hancurkan gimana kan tadi sudah dasar jualannya, terus dia masa tidak usah bayar atau bayar tapi bayar berapa bayarannya? Ya. Dipaksa sama tukang becaknya 300 ribu, kalau enggak gua kempesin nih perut kamu. Ayo, secara syarat itu gimana kira-kira? Apa memang harus bayar 300? Misalkan sejak biasanya 30 ribu, akhirnya karena sudah biasa 30 ribu, kemudian yang penumpang ini cuma Pak antarkan saya ke Ratopo, dia 300. Iya, dari situ kan becaknya. Sepengetahuan kami, kalau ada permasalahan seperti itu, maka harus yang harus dibayar itu tetap yang baliknya saja atau yang biasanya saja. Apa istilah bahasanya itu? Biasanya itu apa istilahnya? Balik atau apa? Biasa ongkos, nama biasa bagi ongkos itu apa? Kalau ongkos biasa itu apa? Oh, ayo diingat. Iya, jero apa? Yang ada sil-silnya tuh, sil-sil. Ini kalau sudah kedua lupa ya seperti ini. Kenceng ada apa? Jero apa? Jero apa? Jero misil. Namanya mirip ya, jero misil. Oh, iya. Nama mantan kamu kan ada misil-misilnya. Semangat dong. Ingat ya, ingat lagi ya Allah. Oke, iya. Jero misil ya. Sip. Terus belajarnya apa namanya? Pokok sama, Lutfi. Pokok sama. Yuk cari lagi. Ah, cari mangsa lagi. Cari mangsa, enggak cari. Ayo korban. Cari mangsa yang lebih kejam lagi. Sama korban. Ini kejamkan lagi nih. Mana cari mangsa lagi? Mana? Di sana. Ke sana. Ayo kalau sono kita cari. Nah, apa ini? Apakah ini? Pembelajaran. Kasihan. Kelabakan. Ayo. Kayaknya udah selesai belajarnya ini. Oh, bendara yo. Ayo, Pak Kris. Tanda belnya apa, Tat? Ya,
Bel jam belajar. Sudah selesai? Istirahat. Istirahat. Ada lagi setelah ini? Nanti 10:30 mulai. Wis. Jam berapa ini? Wis. Oh, iya. 10:30 Itu bel berbunyi, Ustaz. Jadi baru istirahat ini? Iya. Berapa menit istirahatnya? Kalau malam 30 menit. Mereka ke, biasanya ke Makbarok. Kan kita masuk jam 11 mulai lagi sampai 12 kurang. Tidurnya jam 12? Nanti izin. 12 wajib. Nanti izin. Nanti bangunnya jam? Izin apa? 4. Izin anu kan? Yang kecil juga gitu, Ustaz. Yang kecil ya, Ustaz. Kalau yang kecil kan ada asrama sendiri yang kecil. Itu jam 4. Kayak tidurnya itu jam berapa? Sama, 12. Sama. Mantap. Kayak yang kecil-kecil, ya Allah. Kayak haba ib. Ini tidak ada sandal itu. Kita mau sandalnya di mana? Masih kecil gitu. Ini kedudukan. Kita untuk anak-anak ini tadi, ini apa abolong pada ini? Abolong apa? Padahal ini gitu. Kenapa sekolah? Kan asrama Alukta ada dua. Untuk 14 ke atas ada di sini. 13 ke bawah ada di sana. Jauh gak? Tadi di sana itu ada kulat yang besar itu. Itu kelasnya gitu kan? Kalau kelas kita gabung. Oh. Yang dipisah itu nanti di asrama. Kalau di sana itu 14 ke bawah. Ada di DHC. Tadi tergantung kemampuan anaknya, Ustaz. Kalau kelas tergantung kemampuan. Nabi ada besar, kecil. Biasa hari ini kan. Ini jam istirahat pemirsa. Ah. Nampaknya lelah dan capek pemirsa. Pasaran jam berapa? Sekarang monggo ada yang WA ini. Lewat langsung sini-sini enggak jam. Tidak, kalau ke pasaran monggo. Ayo ayo yang mau ke pasaran. Ya. Ziarah ziarah ya. Gini lah gimana Pak. Nanti jam 11. Iya, salam. Ini saya sedang ada di mana Pak? Pesantren. Ya. Sudogiri. Iya nanti. Nah, mana santrinya? Kita kalau mau keluar ribuan santri. 12.000. Oh, 16.000. Oh, begitu banyak. Meskipun tidak ada apa? Formal, tidak ada sekolah formalnya. Iya. Meskipun salaf, santrinya luar biasa. Ribuan santri. Sampai-sampai ini dulu sekolahan dijadikan kamar sekarang ini. Ya terima kasih. Ayo langsung ke Makbaroh. Makbaroh. Ya, kita menuju ke Makbaroh. Pemirsa di mana ada berada. Kalau sekarang ini rame-ramenya juga. Enggak apa-apa. Yang rame-rame enggak apa-apa. Tidak pulang jam belajar. Makbaroh. Yang sanawi ya berangkat musyawarah. Oh, yang sananya berangkat? Berangkat musyawarah. Musyawarah, masyaallah. Tidak pulang belajar. Yang ini pulang belajar ini. Pulang belajar. Masyaallah. Ya bukan pindah majelis. Pindah majelis, hijrah. Ini perjalanan ke Makbaroh, teman-teman. Rp16.000 ada ini tadi ya? 9. Oh, 9 sampai 10.
Tahun ini santri barunya 1.900. Masya. Teman-teman banyak yang hilang nih. Di belakang, yang lain. Oh ini, ayo. Lanjut, lanjut. Iya. Halo, asrama H itu? Enggak, ini yang lain ini enggak, nah, bukan pas ini. Biasa saja. Ini masjidnya ini. Ini musala, Pak. Musala. Iya. Kalau masjidnya sana. Ini masjidnya. Kiai di sini. Romo Yai. Kalau itu. Ini kompleks juga ini. Kompleks bagian Ubudiyah ini ya. Nah, ini kantor Ubudiyah. Oh, yang kantor Ubudiyah. Ini dalam. Iya, Asari, kamu mana Asari? Saya enggak. Sarian, apa lagi? Enggak lagi, Pak. Kamu ngaji kamu Sarian? Tiap hari kamu Sarian? Iya, Pak. Hah? Iya. Bagus kalau tiap hari. Iya, Pak. Iya. Asari, dari apa Asari? Enggak. Lagi. Enggak. Wah, enggak muat itu. Ngantri ini, Pak. Ayo, Pak. Penuh ini. Sekarang ini jamnya teman-teman ke Magbaro. Apa Magbaro? Bagaimana mau pegang ini? Kayaknya enggak marah mah Kak kalau enggak pegang dalam pengasuh. Ini dalam pengasuh ini. Dalam pengasuh. Seperti ini adalah Magbaronya. Ayo teman-teman, ini makbaronya gantian ini. Gantian. Ya. Mana yang lain nih? Wes. Ikut aja ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wes. Nah. Monggo sate tuan. Makbaro Ustaz. Ayo Ustaz. Saya sudah saya. Yang lain, yang lain. Yang lain. Yang antri tayamum. Antri kalau enggak aku apa ikut wudu ya tayamum saja. Ada mitos kalau enggak kerasan minum air ini. Mana yang di kota ini? Ya, atau yang di kaki ini? Iya. Oh, pemirsa kalau bagi teman-teman aslinya di dalam. Sorry. Kirain sini. Masa minum di sini juga. Tapi ada juga yang percaya minum sini. Barokah. Barokah. Coba pian. Dapat kakinya santri-santri ini barokah ini. Ayo, yang punya penyakit silakan minum di sini. Insyaallah barokah, barokah. Ayo. Yang belum laku. Yang belum laku, yang belum laku. Rian nih marunjuk. Silakan minum di sini. Kita langsung tunggu di dalam ya. Di apa? Kesarian sana. Ini dinaikkan sandal. Iya. Taruh sana nanti ada. Oh ya. Ayo. Loh, teman-teman udah masuk ini. Ayo, enggak ada yang ngimami sana ini nanti. Waduh. Ayo. Nah. Lah ya. Full semua ya. Wah, ini dalam. Wah.
Bisa semakin padat memadati makbarohnya pengasuh pendiri Pondok Sidogiri. Kalau sudah punya wudhu kita naik. Ayo kalau sudah punya wudhu kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina makbarotah Mubarakatil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mas, hati-hati, yuk. Lamar. Duh. Boh. Dentek. Ini. Orang diajak sama. Jamaah. Ini. Jamaah. Mana duluan? Yuk. Ayo gantian. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Akbarohnya ini. Siapa? Ini bahasa apa namanya? Ada Nawawi-Nawawinya gitu. Heeh, ada Nawawinya. Pendirinya Mbah Nawawi. Waduh. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat insyaallah minal aminin. Aduh. Nah, ini harus ditaruh nih. Taruh sini aja. Oke. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rul Jannah. Ini ustaznya sudah nunggu dari tadi di sini. Ya iya. Terima kasih ini. Teman-teman banyak ini. Jemaah Akbaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sidat. Sini. Kok banyak? Apa tadi? Kita tanya dulu. Mana ustaznya di sana tadi? Mari kata. Makam Ustaz. Gimana? Tanya ya, santri. Saya tanya itu lho Ustaz tadi lho. Makam. Enggak akan tahu, tanya Ustaznya tadi lah. Mana saya keluar? Ini dewasa ya. Ustaz, cari sana aja. Ya mesti yang rame itu mungkin insyaallah menghadap sana semua. Itu. Tengah itu. Itu lho. Ayo, teman kita itu. Ini teman-teman peserta alumni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فَأَذِيَاتُ الشَّيْءِ لَمُ الْفَارِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ثُمَّ إِلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ الْقَادِرِ الْجَلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْفَاتِحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ثُمَّ إِلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ الْقَادِرِ الْجَلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْفَاتِحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, illahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, illahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قول الله واحد الله سبحانه لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله واحد الله سبحانه لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله واحد الله سبحانه لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله واحد الله سبحانه لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله واحد الله سبحانه لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله واحد الله سبحانه لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله واحد الله سبحانه قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر وسيدنا من قبل سيدنا الرحمن الرحيم إلى أين اسم الشر وسوس الخلق سيدنا الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min syarri ma 'alimna wa min syarri ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri ma 'alimna wa 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 min syarri ma 'alimna w
Ya, misal kita sekarang ini keluar dulu dari pemakaman di Makbaroh menuju ke lapangan seperti tadi sebelum kita berangkat. Ya, sebelumnya kita ngantri dulu, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk keluar, ini baru datang ini. Cepetan ya, jam 11 pokoknya kita pulang. Langsung pulang ke lapangan dulu berkumpul dengan tim Almita. Cepetan lo ya. Udah selesai. Mangsa biru. Eh? Mangsa biru. Oh, banyak mangsanya tadi. Sampai enggak bisa jawab kayak tadi. Ayo. Sudah selesai toh? Sudah. Ayo. Oh, iya. Udah ke sana? Belum. Oh, saya sudah. Tak ke sana dulu. Ayo. Tunggu YouTube ya. Sip. Yeah.
pasar malam dikit. Jualan nasi-nasi semuanya di sini. Misalnya nasi dan nasi. Asalnya dari mana, Mas? Dari Bangkalan. Bangkalan. Bangkalannya? Bangkalan Kuanya. Dekat Rahasim. Siapa, Pak? Rahasim. 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 Enggak tahu, Pak. Kok enggak tahu? Kalau Sina Cendana tahu, Pak. Itu kan masih saudaranya, masih putranya kalau enggak salah Ra Lilur. Oh, Ra Lilur. Ya. Tahu, Pak Oneng, Pak Oneng. Oke, okay, oke. Okay. Berapa tahun di sini? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Sudah sekarang kelasnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Jenengan? Kelas 5. Kelas Suruhan. Kelasnya kelas berapa? Kelas 5. Jenengan, Pak? Saya alumni. Alumni, oh, Masya Allah. Berarti kalau udah alumni udah lebih dari itu. Insya Allah. Namanya siapa? Zainul. Zainul. Nama saya PHP. Ya. Asalnya dari mana, Pak? Saya dari Jember. Oh, saya dari Pasuruan. Pasuruan. Cuma saya domisilinya sekarang di Jombang. Jombang. Iya. Rangka acara ini training Alwita. Alwita. Iya, kita kepengin apa tadi banding. Tadi banding sharing seperti itu. Dan sudah terakhir ini kita apa training, terakhir ini kita ke Makbaroh melihat situasi langsung. Gitu. Nanti kita akan praktekkan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dah. Wah, kapan-kapan aja saya sering kesini kok. Tapi kalau mau kesana nggak apa-apa dah. Mau beli? Mau beli kitab? Iya, kita ikut aja dulu teman-teman kita yang mau masuk ke Kooperasi Toko Basmala Sidogiri cabang 1 ini. Ya, masuk, masuk, masuk dulu. Bismillah, enggak hilang. Masuk dulu, masuk. Iya. Kasih tempat. Iya, oh, nampaknya banyak banget ini. Iya. Nah, ini ternyata besar lumayan. Kitab ini. Ini rekam di sana. Kita lihat. Oh. Tempatnya. Ya, pemirsa. Ini masih cari-cari kitab ini. Oh. Cari-cari kitab nih. Ayo, jangan dilihatin saja, diambil semua, beli. Nah, itu. Mau masih pilih-pilih. Nah, ini santri Sidogiri. Nah, ini juga mau beli. Beli apa nih? Cari buku. Oh, cari buku. Andis. Iyalah. Ambil-ambil dah. Oh, jangan dilihatin. Ya. Nah. Pokoknya jangan dilihatin, bulak-balik, bulak-balik kalau udah bosan tinggal. Sok ya. Ini namanya dari tadi ini. Sudah ada apa saja ini? Banyak banget. Mana? Ini aja. Yang saya bawa. Masya Allah. Cari apa? Baju. Nah,
yang melihat kita. Ya. Ya. Tempatnya seperti ini. Tempatnya seperti ini pemirsa. Sudah selesai saya. Muter lagi ya udah. Ini dipilah, dipilih, dilihat. Masih apa? Nih. Lihat di Rabat atau di Terawang. Nah, di Terawang atau diambil terserah. Tapi jangan lupa nanti mau pulang mampir dulu ke kasirnya. Ya, dilihat sudah ketemu Bapak. Ya. Udah kurang kebesaran itu, kurang besar tak? Ya ini dilihat kitab-kitabnya banyak ini. Kurang 30 menit. Sebelah sini ya. Saya sudah kok. Sudah lah. Ayo kalau sudah. Yang lainnya. Di sini tak kira kala. Mun ramean sini terus dinak kira. Mengertung dua aja nak. Ayo langsung aja lah kalau sudah. Ayo, kalau ulang. Ayo nanti takut ketinggalan bisnya. Kita turun pemisah. Nampaknya banyak padat. Dari sekian banyaknya santri sekitar 12.000. Sudah, ayo kalau sudah. Apa? Hilang. Wah. Enggak nyaman. Sudah. Bapak tahu. Yuk, sudah ketemu. Ayo kita langsung. Oke. Assalamualaikum. Ayo dah. Dengan bahasa Inggris, ya, logo Hotel Indonesia. Terima kasih lagi juga kepada Maira. Itu adalah dari jumlah antara tamu-tamunya di Balai Tamu. Ada santri. Ini yang jumlah dari jumlah antara tamu-tamunya di Balai Tamu. Terima kasih. Sini. Belum ke Makbaro? Sudah. Ah, ayo wes. Ayo kalau sudah. Kalau kamarnya muat, Kak. 60 tidur di kamar muat. Ya memangnya ada tidur mana? Kamar kecil. Jadi 60 ya enggak muat. Tiba-tiba tak penting nemu tempat ya. Sudah tak? Ayo kalau sudah. Ya, waktunya sana tak? Masih belum, kurang. Biarin teman-teman. Ya. Ayo. Saya masih kepengen eksplorasi sebenarnya dengan anak-anak santri. Yang udah agak lama ini. Ini baru nyala. Ini tinggal tanya-tanyain aja. Wih, mantap ini. Terus setelah itu hancurkan. Namanya siapa? Siro. Jembernya jember mana? Saya jember nih. Jember. Saya lo dekatnya Banyuwangi, perbatasan. Ya. Namanya siapa? Satu tahun. Namanya siapa? Namanya ulang.
Sirajul. Oke. Sirajul Munir. Dari Jember. Dari Jember. Saya juga Jember ini. Satu tahun udah lewat ini tadi ya? Iya. Sekarang? Tak sih. Sudah lulus. Berapa kali? Tak khusus sudah lulus. Teh. Belum sudah. Eh, ini. Terus kalau belum sudah apa? Oh, ini mau direkod saya aja lah. Ulangi. Alif tak? Belajar ya. Coba belajar ya. Ayo coba. Praktek, praktek. Oke. Siap. Mu kita enggak percaya kalau udah kalau praktek dulu dong, praktek. 1 triple. Ayo siap. 1 kecil ini. Enggak ini dulu. 1 triple. Ayo. Ayo coba dulu. Isim ya. Isim ya. Siap. Enggak usah tanya isim, biar tanya aja lah. Limuna. Al-Muslim. Isim. Isim ada apa? Isim ada 3. 3. Bisa disebut? 5. Isim ada 2. Isim ada 2. Dan tandanya apa itu? Ya. Kemudian agak cepat Ustaz. Kayak kita pelatihan itu. Sot itu. Hah? Tanda isimnya apa? Tanda isimnya apa? Apa tandanya? Ada A. Tanda isim ada murab atau mabni itu? Murab apa mabni? Murab apa mabni? Murab apa mabni? Al-muslimun. Murab apa mabni? Murabnya dengan apa? Kenapa murab? Ini mau maju. Yo Salim. Salim. Apa namanya? Nasabnya? Muslimin. Kalau dijadikan tasnya nasab? Muslimin. Tasnya apa? Apa? Tasnya apa? Mus? Ropa. Tasnya Ropa. Ropa. Kalau di kroyok-kroyok gitu, konsentrasinya buyar, Ustaz. Buyar. Cari yang sendiri. Memang kita hancurkan. Ayo, cari satu. Hancurkan ini. Nah, kita cuma anak saja. Nah, makasih ya. Ayo. Ayo langsung. Berangkat sana. Cari mangsa lagi. Ini dah. Ini siapa ini? Ini siapa ditanya ini? Ini siapa? Ah ini yang oh. Ini dah. Yang kecil. Ini dah yang duduk-duduk ini. Loh. Sudah dah. Udah berapa? Ayo duduk. Tanya dah, Alminta. Metode Alminta. Belum, Pak, belum. Hmm. Tapi mau minum apa? Sebelum minum ada apa? Heeh. Siapa namanya? Abu Sirip. Abu Sirip. Wah, Abu Sirip bagus itu. Abu Sirip itu Sohibul Kuniyah kali. Kuniyah atau lakop ya? Enggak tahu. Kuniyah atau lakop atau isim? Ya. Abu Sirip. Lakop. Mungkin Mas ya? Ya, yakin lah. Madura mana? Sampang. Oh, Sampang. Dekat ini lah. Dekat ya? Dekat. Saya sebelum Sampang, Bangkalan. Sebelum Sampang, oh Bangkalan ya. Kelas sadis. Kelas sadis. Mau Alfia ini? Udah Alfia. Oh, udah Alfia. Udah hafal berapa bed? 60. Ditanya berapa bed 60. 60. 60-an. Sudah pas 1 minggu. Baru 1 minggu. 60 bed. Kalau sudah Alfia. Berapa?
sama. Eh, kalau sudah Alpia biasanya sudah selesai apa? Alminta 4. Alminta 4. Oh, udah, hajar. Oh ya, hajar. Hajar. Alminta 4 apa? Ya itu. Terakhir kayak Mas Mas Subatir Asma, kayak oh, Mahfud. Iya, Mahfud. Asmaul Marfu'an ya. Oh, badal na'at atau kit atau udah hajar. Makanannya ini juga ini. Ini juga ini. Ini juga. Ini kan lebih tua, Pak. Jadi yang tua dan enggak bunuh. Ini tahu susnya tinggi, Pak. Entar, Pak. Betah di sini ya. Udah 6 tahun. Yang menyebabkan betah di sini enaknya di mana? Semua, Pak. Loh, semua enggak enak. Kok bisa? Menantri, kok. Jelaskan. Jelaskan, tanyakan, jelaskan. Jelaskan, tanyakan. Contohkan. Tapi itu gini. Ceritanya kan kalau tidur itu asam lambung enggak kuat. Itu enak ya? Kalau sekarang enggak. Oh, sekarang enggak. Kalau sudah kelas ini udah bisa. Lidah tuh apa selak lagi tuh nggak ada tempat. Oh, karena kalau udah kelas sudah pindah ke daerah barat sudah enak. Sudah enak. Enggak. Satu kamar berapa orang? 90. Wah. 10 orang. 90 orang. Kapasitas kamar itu berapa? Muat kamar itu berapa? Muat orang 90. Tidurnya. Oh, enggak muat kalau tidurnya pasti enggak muat, Pak. Cuma lemarinya yang muat. Lemarinya yang muat. Oh, lemarinya kan. Tapi tidurnya masih yang kita tetap itu juga. Tidurnya bebas di mana-mana ya. Ya, di sebelah situ. Oh, di gedung tadi itu yang 4 lantai. Iya. Oh, iya. Lantai lihat ya. Oh, yang bangunin gimana bangunnya? Karena santrinya terlalu banyak ya. Ya, sekian dulu dari kami karena baterainya udah habis. Jadi ya kita matikan dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.